takut Aurel. Mau dihipnotis? Jujur aja, penasaran kali sama ini. Dan kalau emang hipnotis ini berhasil dan aku harus berhenti, ya sudah, itu jalan. Ikhlas ya? Ikhlas. Kai sim betul-betul sila menghuli, tamakan saja ku bawah anaknya. Amin nape kari bagenda ulah kelban bagasa inca kami bas cinde dengan anda. Enggolah kari kuduruah maka pekerina kel kari melele kalah-kalah ni dar tine siban. Ulah mau parah? Serius rasa tai? Jomin. Serius? Pernah dengar hipnotis? Pernah, Bang. Percaya? Ya, kayak percaya nggak percaya sih. Karena belum pernah, apa ya, dihipnotis orang itu belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Sama sekali ya? Sama sekali. Oke. Kemarin aku kasih link sama kamu. Hipnotis rokok. Ada nggak ngelihat sebentar? Ngelihat muntah-muntah. Iya, muntah-muntah si Bang Ale. Bang Ale. Iya. Yang, sampai sekarang dia nggak ngerokok lagi. Bang Ale? Iya. Bahkan setiap Mampus. Orang dekat ngerokok, dia selalu muntah-muntah. Masa sih, Bang? Iya. Makanya aku minta persetujuanmu tadi. Jadi gini, kalau kita hipnotis ini harus ada persetujuan dari orangnya. Karena apa? Kalau antara aku dan kau tidak setuju, bisa jadi nanti kalau kemarin kita ke Kopi Joni apa katanya? KUHP. Oh, iya. Bisa nanti kena pasal gitu. Tipu-tipu. Jadi gini, Rel. Aku hipnotis kau, rokokmu jadi rasa tai seumur hidup. Setuju ya? Setuju, Bang. Setuju ya? Takut gak? Enggak. Gak takut sama sekali? Enggak. Kenapa? Ya karena aku ngerasa kalau emang bisa aku terhipnotis, ya sudah, pengen tahu juga rasanya. Pengen tahu rasanya? Penasaran ya? Penasaran. Dan kamu gak akan nyesal seumur hidup ya? Enggak akan. Aku hipnotis itu rokok rasa tai seumur hidup. Yakin ya? Supaya perjanjian kita ini deal kuat secara hukum, kita harus terlihat salaman di kamera. Jadi ini perjanjiannya, aku akan menghipnotis Farel rokok rasa tai seumur hidup dan dia setuju tanpa adanya suatu paksaan pun. Gak ada paksa ya? Sebelum kita masuk ke hipnotis rokok rasa tai, aku tanya dulu. Sekarang umur berapa? 22. 22 tahun. Dari umur berapa ngerokok? SMP sih. SMP. Umur berapa kira-kira? Sekitar umur 12-13 tahun. 12-13 tahun. Oke. Okay. Itu udah ada 9 tahun ya ngerokok ya? Iya. Masih ingat enggak rokok pertama kali apa? Pertama kali beli itu dulu di kampung ya, Surya. Karena kan kampungku dingin. Jadi rokoknya itu. Beli di warung atau gimana? Kan banyak abang-abangan yang rokok. Jadi kayak mau enggak nyoba enggak gitu. Jadi penasaran kan. Akhirnya ya udah bisa. Surya sih rokoknya dulu. Rokok Surya ya? Oke. Okay. Yang panjang. Terus masih ingat enggak ekspresimu pertama kali ngerokok itu seperti apa, masih ingat? Ya kayak gini. Gimana? Gitu-gitu aja kan. Enggak. Gitu enggak? Oh, belum bisa belum karena bisa. Kan enggak ngerti awalnya. Oh, jadi gitu-gitu aja ya. Mm-hmm. Terus ingat enggak kapan kamu benar-benar ngerokok real? Maksudnya udah beli rokok sendiri? Oh, setelah kelas 3 SMA. Oh, di kelas 3 SMA kamu udah bisa cari duit sendiri? Iya. Kamu ngerokok? Ngerokok sendiri dan orang tua ngizinin. Oke. Sekarang rokokmu apa? Sampurna. Oke, Sampurna ya. Oke, siap. Berapa batang satu hari? Ya, kadang 2 bungkus. Hah? 2 bungkus. 2 bungkus? Iya. Ih, berat berarti kau merokok ya? Iya, rokok berat, Bang. Termasuk rokok berat aku. Kau masuk kategori orang yang bisa mikir tanpa rokok nggak sih?
Enggak, aku kalau habis makan enggak ngerokok. Aduh, kayak kayak apa ya? Kayak stres gitu. Stres ya? Oh, kayak terus apalagi kalau misalkan lagi nongkrong kalau enggak ngerokok, misalkan ngobrol sama abang kalau enggak sambil ngerokok itu kayaknya enggak nyaman aja. Enggak nyaman. Mm-mm. Berarti kita matikanlah karirmu hari ini nih ya. Ya, boleh dicoba. Soalnya gini loh, Bang. Yeah. Aku jujur aja penasaran kali sama ini. Dan kalau emang hipnotis ini berhasil dan aku harus berhenti, ya sudah, itu jalan. Ikhlas ya. Ikhlas. Okay. Karel, kau kan dari Bengkulu ya? Kau kan sekarang di Jakarta ya? Kau ada bawa apa-apa gitu dari sana? Enggak ada. Pegangan apa gitu? Enggak ada, Bang. Bersih ya? Bersih, alhamdulillah. Oke. Okay. Siap. Boleh aku pegang tangan sedikit? Boleh. Jadi pegang tanganmu ini ya. Kau dengar suaraku dengan sangat baik, tapi kau tidak berhak untuk melihat selama aku baca sesuatu. Dan kau kan bawa teman, Mbak. Namanya siapa? Devi. Mbak Devi, aku minta tolong lihat rokoknya dia. Nggak ada aku kasih sesuatu apapun ya. Lihat, aku hanya pegang tangannya dia ya. Jadi ini aku nggak sedang ngerjain kau. Kita sedang bikin konten. Paham ya? Siap, Farel. Sekarang tutup matamu ya. Tutup ya. Jangan sedikit pun kau ngintip. Karena ketika kau ngintip, ini nggak akan berhasil. Oke? Okay? Inca bagian dangnya dia bilang. Anak enak bukan dekah kali aku jumpai. Ngom kami dekah teman. Tapi ya dengar kang kami dah jumpa. Sendah nina merhat kang yang cubakan segua kali nanam neban naisap ni bagi kalah kali sebang. Tapi ya nenggom ku pindokan maka gua ke kali bandu bagi masuk bagi diam ni bagi kai sim betul-betul sila menghuli. Tamakan saja ku babah anak enak. Amin nape kari bagenda ulah kal ban bagasa inca kami bas jenda dengan enda. Ngolah kari kudurah maka pekerina kal kari melele kalah-kalah ni darat dina siban. Nah. Ular bual mata dadu ular bual gua kal kari pernidahnya bagi kalah kari siban. Ula tanggungi kulpah-kulpah peningku singangkang yang ngece metoksa lanai boleh si metoksa selain singangkang ngece enam ya tabas-tabas si arah nari arah kunju, arah jahe, arah japi rahmat. Mang ini dia bilang, adik gokam je, gokam baca semenakan. Eh, maka si petuduh anak kende, gua akin kari perdalan pinter kujah kuji. Kulpah kulpah. Murni ya. Nggak ada ya, aku kasih apa-apa ya, murni ya. Farel. Entah kenapa, setiap kau mulai dari sekarang, sampai selama-lamanya, entah kenapa, ketika kau hisap rokok ataupun dari manapun akan rasa tai. Mau cobain? Ayo sini. Ayo sini. Sini. Lu mau parah? Serius rasa tai? Cobain. Serius? Sorry. Tadi real ya, aku gak ada ngasih sesuatu apapun di tangannya ya, rokoknya ya. Real ya.
Gimana nusal? Gimana nusal?